Teman, selamat datang di channel saya Dianto SKCT. Baik, di sini saya mengajari tutorial gimana caranya merubah kartu kita. Kalau saya kartu Telkomsel sama Indosat. Jadi, gimana merubah kartu dari Indosat ke Telkomsel atau internet ya. Baik, teman-teman, kita pertama kita cari di pengaturan ya. Oke, pengaturan. Oke, di sini ada pengaturan setara. Baik, setara di sini boleh Anda cari yaitu jaringan dan internet. Oke. Oke, di sini ada jaringan seluler, penggunaan data, hotspot earning, pilih kartu SIM. Oke, di sini kartu SIM kalau saya bisa Anda lihat ada 3 di sini. Jadi di SIM 1 saya aktif, SIM 2 aktif, yaitu SIM 1 Indosat saya, yang kedua SIM Telkomsel saya. Jadi gimana data seluler saya Indosat ini pindah ke Telkomsel. Lalu kita klik aja. Nah, di sini ada 2 pilihan. Nah, kita pilih di situ Indosat atau Telkomsel ya, teman-teman. Oke. Kita pilih, kalau ini kan tetaranya Indosat, jadi kita pilih Telkomsel. Otomatis pindah ke SIM Telkomsel. Dan panggilan seluler. Jadi di sini ada 3 pilihan ya, teman-teman. Boleh Anda pilih selalu bertanya. Jadi selalu bertanya itu ada kalau saat Anda melepon atau apa lainnya, Anda terpilih pada 2 paku ini, Indosat dan Telkomsel. Kalau saya pilihnya selalu bertanya. Oke, sama juga dengan di sini SMS. Pesan SMS ini Anda pilih juga selalu bertanya. Di situ otomatis Anda bisa gunakan dalam proses seperti ingin menelepon atau SMS, selalu mengirim apa di Indosat atau Telkomsel, teman-teman. Jadi cukup sampai di sini aja tutorialnya. Jangan lupa juga subscribe, like dan komen. Nah, subscribe itu gratis. Oke, subscribe juga Dianto SKCT ya, teman-teman. Bantu ya, teman-teman ya.